Hebat-hebat mana pun orang lelaki kalah dengan wanita. Sebab tu orang perempuan jangan marah kalau kita ngaji bab isteri dua apa semua. Memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Nak, ha, kita tanya pengarah-pengarah tak berani belaka. Dia duduk di pejabat boleh lah, dia koyok kursi. Ha. Ai tak nak, ai nak hari ni juga. Ha. Nampak. Tu di pejabat, di balik di rumah gini sembah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana aktivitas teman-teman sekalian ya di Januari ya 2023 mau masuk ke Februari ya. Di sini hujan deras teman-teman, sering-sering hujan di sini. Apakah di sana juga hujan ya? Silakan komen di bawah. Ya. Di sini tuh hujan sama anginnya banyak juga istilahnya, kejadian-kejadian kayak pohon tumbang ataupun ya di pinggir-pinggir jalan seperti itu, mengenai istilahnya mobil ataupun kereta yang parkir seperti itu teman-teman. Apakah di sana juga ada atau bagaimana keadaan kondisi di kampung teman-teman ataupun di kota teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Kali ini kita akan mengaji lagi bersama Ustadz Azhar Idrus teman-teman. Gak ada habis-habisnya kalau kita mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus. Karena kenapa? Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita mendengarkan kajian daripada Ustadz Azhar Idrus. Nah, langsung saja di sini ada judulnya yaitu senyum janda minat Ustaz. Nah, langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Soalan seterusnya, saya seorang ibu tunggal, ada anak. Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah kahwin. Jika saya tetap berstatus seperti sekarang bujang, saya tidak dapat ganjaran 27 kali ganda sebagaimana orang yang berkahwin. Oh. Ada juga lelaki-lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya, tapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Oh. Saya tertarik dan rasa jatuh hati kepada seorang ustaz. Ni baru soalan. Ni soalan terakhir kita malam ni. Kering tekok dah hamba. Kita baca mula. Saya seorang ibu tunggal dan mempunyai anak. Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah berkahwin. Jika saya tetap berstatus seperti sekarang iaitu bujang, saya tidak dapat ganjaran solat 27 kali ganda sebagaimana orang yang sudah berkahwin. Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya, tetapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Allah. Saya tertarik dan rasa jatuh hati. Jatuh hati, jatuh hati, jatuh hati. Kepada seorang ustaz, tapi ustaz tersebut sudah mempunyai isteri. Jika ditakdirkan ustaz tersebut setuju menerima saya sebagai isteri kedua, adakah elok saya pergi berjumpa isterinya dan menyatakan saya ingin menjadi isteri ustaz dan sedia bermadu? Bukan itu sahaja, malah saya redha giliran saya 2 hari sahaja dalam seminggu dan 5 hari untuk isteri pertamanya. Sekian, terima kasih dengan jawapan tersebut. Aduh. Baca seronok dah baca soalan. Allahu Rabbi. Baik. Jadi dia ni tertarik dengan seorang ustaz. Ha, ustaz mana tahu? Ni, tak ni. Ha. Ha? Ustaz ni? Aidah. Ha, mana ada? Ustaz mana ni? Baik, seorang perempuan dia ni tertarik dengan seorang ustaz ke, tak kira lah orang yang dia rasa boleh membentuk dan membimbing dia. Adakah dia patut beritahu kepada isteri dia atau tidak bahawasanya dia ni sanggup bermadu? Dia nak cerita tentang perkahwinan. Beberapa perkara salah yang berlaku dalam masyarakat. Orang Melayu ni dia persepsi dia. Banyak benda yang salah. Kalau orang kahwin 2, dia kata gatal. Miang. Nak? Ha.
Miang. Kalau dak kahwin, dia kata dak gok cetong. Kahwin kena kena, dak kahwin pun dak kena. Ini jenis Melayu ni. Faham? Kalau kahwin dia komplain. Orang kahwin sama umur, dia komplain. Dia kata orang dak kahwin sama umur, patutnya laki-laki tua 3 4 tahun pada puan. Ha, dia komen kok. Lepas tu tua pula kahwin dengan muda, laki-laki 60 hak puan, 30. Dia kata hak puan ni nak rebut harta. Ha. Hak puan pula tua, 60 hak laki 25. Dia kata hak puan ni main bomoh. Salah ha. Terus. Jadi serba dak kena ni, jenis Melayu. Kahwin dengan janda, dia kata takkan tak ada anak dara, apa pergi kahwin janda. Ni persepsi masyarakat, mentaliti dia rosak. Faham? Bapa janda tu apa artinya? Janda ibu tunggal ni artinya yang sudah tidak ada suami. Betul. Bukan maknanya perempuan jahat. Betul. Anak kahwin dengan janda, mok sampai mengamuk. Bapa pergi mengamuknya? Janda tu kau puang kan? Yang kita nak mengamuk, anak laki-laki kita kahwin dengan lelaki juga. Ah, baru kita mengamuk. Tahu tak? Dah kalau janda, perempuan ke lelaki? Lelaki. Puan sama perempuan juga. Nualek power pada anak lara. Ha. Boleh beranak dan sebagainya. Jadi, terimalah. Ubah balik. Janda bukan bermakna jahat. Kalau putih kita kata lawa, hitam tak lawa. Nak? Ha, dapat cucu putih seorang, rambut merah-merah sikit. Ha, toki dak lari jauh. Buah dalam raga mutuk mah orang petang-petang. Siapa oh? Ni cucu cucu aku ni aduk Kuala Lumpur. Cucu hak duduk sini hak Ipoh, hitam tu dak bawa orang mutuk. Ha ni. Salah besar kita. Orang gemuk kita kata uduh. Dia kahwin dengan perempuan gemuk. Dia kata Allah gemuknya tak ada hak kurus-kurus sikit. Ha, dah nak orang ni, dia nak gemuk. Betul. Nah, dia tengok comel. Hitam tu cantik kak. Kalau tak cantik, hak kulit hitam Afrika tentu tak ada suami. Ni, hak di Afrika macam-macam tribe, macam-macam suku kau. Hak pakai bulu jagung saja, hak pakai daun saja. Nah, hak nampak macam ke neti ngak mau. Ada suami tau? Ada. Lepet, bubur seluk atas pala ni. Bubur seluk, bubur ni macam-macam. Ada juga tu lelaki nak ke dia. Siapa berebu. Betul. Nak. Ha. Betul. Maka kalau bak kahwin dua ni memang cerita seronok. Saya pernah mengajar di satu pejabat. Dia buat tajuk alam barzah. Satu jam. Saya pun mengajar alam barzah begini 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 akhirnya menangis-nangis. Nak, hok puang ni staf-staf perempuan ni pegawai-pegawai ofisial ni sampai kesak di tudung ni, air mata. Hok laki pula sampai nangis sedih belaka. 5 minit lagi nak tamat, saya tukar tajuk poligami. Dia suka pula. Dalam masa kejap eh, dia boleh jadi dah ingat dah alam barzah tadi. Ah, jangan main. Nah, ha. Bak kahwin poligami ni seronok orang lelaki dengar. Nah, orang puan tak suka dengar. Nah, memang seronok pun. Semua kita tanya nak belaka. Eh? Cuma tak berani saja. Tok Guru Gayung. Seorang ni bini. Tahu tak? Saya jumpa dengan Ayonda. Tiga lain. Sahabat saya. Pakat besar dah. Tak mahu kabur nama. Dia kata, Ustaz. Ustaz, awak kan ni boleh kahwin dua orang? Dia kata, dah awak tiga lain kan? Ni, body ke ni body? Minum air dengan saya dua orang ni. Tidak kan jadi ayah anda. Kalau kuruh macam ke cicak kobin lah. Orang panggil ayah anda tu. Oh tu beleda. Nah. Tangan gini. Aku kayu ni dengan koka penuh telengang ni. Maknanya kalau katok gini, belah dua meja. Minum air. Tak tarik. Ustaz kan. Awak tiga lain kan? Tahu dah tiga lain. Tapi isteri saya empat lain. Isteri dia empat lain. Dia tak lawang. Nampak? Seorang kawan, dia ngajar taekwondo seluruh Malaysia. Kadang siapa ke Sabah, siapa ke Brunei, di Singapura, dia ajar taekwondo. Memang dia minat taekwondo. Dia kecil. Umur dia 30 lebih. Ha? Black belt. Dia seorang ke bini. Dia tak berani dengan bini dia. Kalau bini dia tak sebut nama, bini dia buat gini.
getugi. Tak. Ha. Mu suka, mu suka ke mu sendiri? Nah, ha gitu. Hebat-hebat mana pun orang lelaki kalah dengan wanita. Sebab tu orang perempuan jangan marah kalau kita ngaji bab isteri dua apa semua. Memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Nah, ha, kita tanya pengarah-pengarah tak berani belaka. Dia duduk di pejabat boleh ha, dia koyok kursi. Ha. Ai tak nak, ai nak hari ni juga. Ha. Nampak. Tu di pejabat, di balik di rumah gini sembah bini. Padahal bini ni tak sekolah pun. Dekat tang dua. Cek kita bini. Takut dah. Jangan bimbanglah kau perempuan. Jadi bila kita nak pada seorang laki-laki yang kita rasa dia boleh bimbing kita, tak ada masalah. Betua pepatah, perigi mencari timba adalah sudah tidak dipakai lagi. Dalam Islam, orang perempuan tengok orang laki-laki itu baik, rasa boleh sesuai untuk jadi bimbing dia, maka boleh beritahu hasrat. Nak, eh, supaya ambil dia sebagai isteri. Nak, ha, jadi, adakah bila kita nak berpoligami, kita kena beritahu kepada isteri? Eh? Tak payah. Dah kalau kita nak beritahu, silakan. Nampak? Tak ada masalah pun. Tak wajib beritahu, tak wajib tak beritahu. Kita mana tengok mana yang terbaik. Nah, cuma ingat, orang perempuan, jangan bila kita tengok orang kahwin seorang lagi, jangan kita kata jahat kepada isteri kedua. Ah. Dan ni orang Melayu bila dikahwin, dia akan kata perampas suami orang. Salah. Ini bukan perampas suami orang. Poligami harus dalam Islam. Kalau kita kata perampas, makna kita kata Allah ini buat hukum yang tidak elok, tidak sesuai. Kalau kita kata orang yang jadi isteri kedua perampas suami orang, maka kita kata kepada mak kita sendiri. Sedangkan mak kita berpoligami. Betul tak? Mak kita siapa? Ummul Mukminin. Isteri-isteri Rasulullah. Sebelah orang. Mak kita tak? Ummul Mukminin, ibu bagi sekalian orang beriman. Bila kita condemn poligami orang bermadu, kita condemn mak kita sendiri. Allah. Wajib kita kena hormat Ummul Mukminin. Nah, jangan mulut celupa. Yang rampah rumah suami orang, dia kahwin orang dengan suami orang, lepas tu dia suruh cerai isteri tua. Ini baru perampas suami orang. Faham? Ah, kalau kahwin untuk berkongsi, tak ada masalah bermadu. Ah, okay, nah, okay. Ha, madu tu manis ke pahit? Manis. Manis. Faham? Ha, cuma banyak lah ni madu tidak asli. Dulu kalau jual, orang kampung jual asli. Lepas ni kita pergi ke Merah Island, berhenti tepi jalan, orang asli jual pun hok tipu. Tak usah kata orang kampung jual. Orang asli pun, ha, asli, asli, asli. Padahal bukan madu tu asli. Dia asli. Allah. Jadi kadang-kadang orang kata bila kita tunggang dia pekat. Itu asli. Dia bubuh banyak gula jadi pekat. Macam-macam. Kadang-kadang dia kata semut tak urung. Nak, ha, dia bubuh maknanya obat. Jadi semut tak urung. Jadi nak tahu mana? Senang je madu asli ni. Kalau kita buat balik di rumah, bini marah. Ha, asli je tu. Nah. Ha. Nah. Ha. Orang laki-laki suka tak kahwin seorang lagi? Ni pakai spek. Nak tak? Suka tak? Suka? Dah kahwin tak? Dua? Satu? Lepas tu? Bila seorang lagi? Ha? Ya ke tak? Tengok pada muka mu ni negak rumah. Ha. Nah. Jadi baik, kalau awak jadi isteri, awak suka suami awak seorang kahwin seorang lagi? Tak suka tak? Ha, begitu juga orang perempuan. Patut tak boleh salah ke dia. Dia tak suka bermadu, jangan marah ke dia. Itu sudah fitrah. Dah leca kita jadi orang perempuan. Dia suka tak suami kita kahwin seorang lagi? Betul, kita tak suka. Nak, ha, cuma orang perempuan tidak mendoakan suami dia kahwin lagi. Tapi kalau suami dia kahwin lagi, suami dia tidak mampu, nasihat. Jangan bang. Saya belum suruh beli selipar RM30 pun abang beli RM3. Jadi kalau nak kahwin lagi, berhati-hati. Biarlah kita ada cukup nafkah. Betul. Nak. Dah kalau tak mau bagi isteri kita marah, kita beri kesenangan kepada isteri kita. Baru dia tak marah. Nah, bang, piti duit 1,000 bagi 2. Tu,
pamalang kita. Bang, piti 3,000 bagi 6. Nak, bang beli gatal sorak, beli 2. Maka dia seronok dengan kita. Nak, selalu awak pergi makan angin apa semua, maka baru dia tak marah. Ni dok. Bang, selipar ni putuh dah. Beli hak baru lah. Nah, nak buat jalan petang karang. Brum, tak lalu motor. Bini kata, sayang sama abang aku. Aku suruh beli kasut pergi selalu kedai. Padahal bukan dibeli kasut, pergi cari dawah. Tak, bani cocok. Masuk dawah suruh pakai lagi kasut. Nak, bini suruh beli gelang. Baru 280 aluh tu tak. Tak beli pun, dia kata tak ada duit. Lepas tu beli mesin air Shimano 12 ball bearing RM700 boleh. Ni kata bodoh nak kahwin ramai. Bini hok seorang pun muda wik kemewahan. Biar bini seorang ni mu sombak makanan sampai mutoh, barulah dia beri mu kahwin lagi. Nak, dia bangun pagi tu dia nak pakai rata hok mana? Rata mana pagi ni? Oh ni hok sipu ni 4 segi, ni 3 segi, ni 4 segi. Nak, ni 5 kilo, ni 3 tahi, ni 14 gereng. Barulah dia tak marah. Nak, ni kawan tu pakai getah ikat ikan pakai tangan. Nak, gicu pun beli pasar malang RM9 gicu. Sekali ponyoh patuh, lekat atas hidung. Lepas tu mu nak kahwin lagi pula. Kain tudung dia beli RM3.10 berkeduk-keduk sekali. Nak, mana macam mana dia nak beri kita kahwin lagi? Kita sendiri tak mampu. Dia suruh kita beli beg tangan hok 200-300, kita beli beg tangan hok 13 riyal. Dua kali pakai cabut. Kita spoiler kereta saja ni 450, boleh jemur seluruh dalam spoiler. Tak, jadi kita sendiri tidak adil dengan isteri yang satu, macam mana dia nak rasa reda kita bermadu? Betul, tak? Betul. Jadi kita berikanlah dia rasa keseronokan dalam kehidupan. Akhirnya dia yakin dah kita ini akan adil dan akan tetap sama, dan dia tidak akan rasa dianak tirikan walaupun bermadu. Maka dalam keadaan begitu barulah aman damai. Dan jangan tipu isteri kita, kahwin tak kabur ke dia, kahwin tak kabur ke dia, kesian ke dia, jadi kita seolah mempermain-mainkan dia. Beritahu molek, sebaiknya kalau kita nak kahwin dengan orang puan ni, kita ambil nombor telefon dia, Facebook dia, Skype dia, biar dia berhubung dengan bini kita. Ni awek abang hok baru ni, kawanlah dengan dia. Nak chattinglah dengan dia. Kalau awak kawan molek gigi, ai kahwinnya. Nak, ai nak kahwin yang terbaik, biarlah yang isteri kita suka, isteri kita seronok dengan orang tu. Nak, boleh jadi. Boleh. Tak percaya, terak. InsyaAllah, jangan tipu dia. Ni nama perempuan, ni nombor telefon, ni BBM dia, hok ni WhatsApp dia. Nah, hok ni dia punya Facebook, hok ni dia punya tweet. Awak kawan dengan dia. 3-4 bulan lagi serasi, saya kahwin dengan dia. Kalau tak serasi, tak apalah. Saya cari hok lain pula. Katalog banyak. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi pembahasan daripada Ustaz Azhar Idrus pasal janda minat Ustaz. Dan ya, nak try ke? Okay, kalau nak try sila coba. Yang terpenting adalah jangan pernah berbohong ya, kawan-kawan sekalian, kepada istri kita. Kalau memang ada orang, ya kan, setidaknya dia boleh berkawan dengan istri kita. Lepas tu ajaklah macam tu kan. Itulah. Tak tahulah saya nak cakap apa pasal ni. Okay, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ya mencintai kebaikan dan juga senantiasa mencintai istri kita. Karena kenapa? Ada-ada apapun ya kan, apa-apapun yang ada dalam keluarga kita, semua itu bergantung ya kan. Maksudnya dalam pelayanan, dalam istilahnya mendidik anak ya kan, semua itu istri yang melakukan. Maka daripada itu hormati dan juga sayangi mereka, agar supaya mereka ini bahagia. Kalau isteri dah bahagia, suami pasti akan bahagia. Betul tak? Betul lah. Oke, terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.